Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Atim Deswarna. Saya mahasiswa Universitas Budiwana, Reguler 2 Keranggan, dengan mata kuliah Kewirausahaan 1. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan mengenai jenis usaha yang telah berjalan selama ini. Nama perusahaan yang saya jalankan adalah Dwi Jaya Graha Semesta, yang bergerak di bidang instrumen, kontraktor, controller, dan elektrik. Adapun struktur organisasi yang saya buat adalah sebagai berikut. Saya sendiri, Inves Warna, sebagai direktur dengan background teknik elektro, dan dibantu oleh rekan saya Iwan Setiawan Yogi sebagai project manager dengan background teknik mekanik dan HPAC, juga Gary Hariri di logistik dengan background IT, dan dibantu juga oleh istri saya Suri Lesmanawati di posisi keuangan dan accounting. Juga dalam pembuatan video ini saya dibimbing oleh dosen pembimbing kewirausahaan 1, yaitu Ibu Wanita Sari Nurul Alfa STMM MSc. Selanjutnya saya memberikan informasi terkait dengan problem yang ada saat ini, bahwa memasuki fase kedua pandemi COVID-19, yaitu memasuki era new normal atau kehidupan tatanan baru, banyak pelaku bisnis di gedung, mall, perkantoran yang belum mempersiapkan beberapa perangkat yang sesuai untuk menjalankan protokol yang sesuai dengan standar WHO. Belum banyak juga yang mengerti sistem automasi yang bersifat touchless untuk diaplikasikan ke area entrance gedung seperti pintu masuk mall, perbankan, pusat keramaian, dan lainnya. Masalahnya, apakah konsumen dan pelaku bisnis siap untuk menjalankan roda perekonomian dengan cara yang inovatif yang bisa dilakukan oleh semua pihak, baik oleh konsumen maupun penyelenggara bisnis, terutama untuk bisnis yang mengundang banyak pengunjung seperti mall, hotel, ruang pertemuan, dan lain-lain. Di sini kami memberikan solusi untuk membuat sistem yang terintegrasi dan inovatif untuk para pelaku bisnis mall gallery. Kami buat ada dua paket di sini, yaitu feature A dan feature B. Feature A ini inovasi aplikasi untuk new normal, seperti ada intensive screening, check-in registration, sanitizing mat, temperature screening, customer density, automatic hand sanitizer, check-in via aplikasi, dan lain-lain. Juga ada kita gunakan touchless devices, yaitu yang tanpa disentuh, memulai dari touchless parking dengan menggunakan RFID system. Lalu ada lift attendant operator, serve fast food salad, touchless payment dengan menggunakan OVO. Lalu ada UV sterilizing good and chamber. Ini adalah contoh-contoh produk yang divisualisasikan di awal tadi, yaitu dari sanitizing mat, temperature screening, automatic hand sanitizer, check-in application, touchless parking, scan and QR code with card application, dan juga kita ada UV sterilizing chamber, dan lain-lain. Target konsumen yang dicapai untuk produk ini adalah terutama mall dan trade center, yaitu sebanyak 53%. Lalu yang kedua hotel, yang ketiga adalah restoran 12%, dan galeri atau gedung pertemuan lainnya sekitar 8%. Untuk marketing sizingnya sendiri, ya memang untuk potential available marketnya udah tentunya tertinggi adalah di mall, karena cukup banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengamankan dan memberi rasa nyaman kepada konsumen. Dan sistem ini juga bisa dibarengi dengan sistem building automation system yang sudah ada dalam gedung. Selanjutnya kita juga bisa mengaplikasikan. Nah, setelah itu baru target marketing kita ke hotel, restoran, dan ruang pertemuan. Kompetitor dan komposisi marketingnya sendiri, kompetitor kita cukup besar, yaitu seperti Coursera Bisologi, Promit, Connect Automation, SSD, dan Jakarta Process Automation.
tapi kita tetap berjalan dengan kondisi bahwa kita juga sudah mempunyai pasar tertentu. Untuk model bisnis yang kami lakukan adalah kami ada 4 skenario utama untuk mendapatkan perputaran keuangan kami. Yang pertama adalah layanan kontrak kerja service non-comprehensive. Artinya, kita hanya menjalankan jasanya saja, sedangkan hardware dilakukan dibeli oleh owner atau pemilik tugas. Dan yang kedua adalah layanan kontrak service dengan full comprehensive. Artinya, untuk support material dan itu kita penuhi, sementara hardware dibeli oleh owner. Dan yang ketiga adalah layanan full assessment atau sewa alat seluruhnya dengan full service 1 kali 24 jam. Dan yang terakhir adalah layanan sistem bagi hasil dengan pihak pendapatan dari pihak ketiga atau pihak pemberi tugas. Dan kita bisa kerjasama juga dengan parking system dan lain-lain. Untuk milestone sendiri, target progress kita bisa mendapatkan break even point itu di minggu ke-7 selama kita berinvest. Selanjutnya itu merupakan profit yang dipotong juga oleh biaya maintenance. Dan pembagian atau kebutuhan alokasi dana ini kita bagi ada 5 kategori. Yang pertama untuk marketing, cost itu sekitar 5%, dan operational expensive itu sekitar 10%. Software dan outsourcing itu 20%, capital expense itu 25%. Yang paling besar adalah di basement hardware sekitar 4%. Sementara untuk marketing dan akuisisi pelanggan sendiri, akuisisi kita coba jemput bola marketing penjualan dan demo produk di beberapa instansi. Lalu secara konversi kita membuka offline store tentunya, serta retensi kita menjamin bahwa layanan purna jual dan lifetime warranty. Ini juga gambaran sebagai pengalaman kerja kami sejak tahun 95 sampai dengan 2012, masih ada lagi yang sampai 2019 sebenarnya. Untuk menghubungi kami bisa berkorespondensi di PT Dwi Jaya Graha Semesta, Komplek Gria Bukit Jaya, Blok L3 nomor 5, Lajung Mudik Gunung Putri Bogor, atau bisa juga di email di dwijaya.gs@gmail.com. Kiranya cukup sekian sekilas terkait dengan pengenalan usaha. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.